Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillah kita bertemu kembali di program yang spesial, program Hujja Aswaja, suatu program yang membahas tentang amalia dan ubudiyah masyarakat, dan kita tinjau dalam segi dalil dan pendapat para ulama yang akurat. Pemirsa, di malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali, bertentangan atau suatu tema yang membahas tentang Al-Quran dan cara-cara membaca Al-Quran dan cara melakukan Al-Quran, yaitu kita kupas dengan satu tema anjuran membaca Al-Quran dengan tartil dan berlagu. Tetapi para pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, perlu kami sampaikan bahwasannya di malam hari ini kami ditemani oleh dua narasumber dan juga audien-audien yang hadir di sini. Saya akan menyapa narasumber pertama, beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Khairul Anam, Ketua Jamiah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini Ketua Jamiah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Timur. Berarti sudah sampai nasional juga ya, ini Tilawatil Quran ini. Yang besarnya itu ketuanya namanya Insinyur Agus Arifin atau Gus Arifin. Arifin itu ya. Jadi Provinsi Jawa Timur di mana itu kantornya? Di Jalan Raya Kandangan, Raya Kandangan di Masjid Tidak itu. Yang kedua, beliau adalah Al-Ustadz Haji Muhammad Syifauddin S.Ag. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Beliau ini adalah Koordinator Tilawati Surabaya. Mungkin sudah banyak mengenal panjenengan Ustadz ya. Karena beliau ini yang sering mungkin memberikan tasheh kepada guru-guru atau santri TPG itu. Yeah. Kemudian pemirsa, di studio ini juga hadir yang pertama mahasiswa Aswaja Center, ada yang dari UNESA, dan juga ada yang UNAIR, dan ada juga mahasiswa UINSA, dan juga ada jamaah dari Jamiah Tilawatil Quran. Dari ibu-ibu ini ya. Subhanallah, ibu-ibu. Kemudian bapak-bapak ini. Ini nanti bisa bisa mempraktikkan nih tilawahnya ini. Ya, bisa nggih? Alhamdulillah ya. Ya, Ustaz, seperti apa yang saya sampaikan kepada masyarakat tadi, kita membahas tentang anjuran membaca Al-Quran dengan tertil dan berlagu. Iya. Ya, ada tertil dan berlagu. Ini yang kita bahas di pembahasan kita malam hari ini. Tartil, mungkin masyarakat belum mengerti banyak tentang tartil. Apa sih kita membaca dengan tartil? Kok ada juga ada metode tartila, ada atartil. Apakah itu? Kan masyarakat itu agak bingung. Masyarakat inginnya gini, membaca Quran ya biasa-biasa aja gitu. Ada Al-Quran dengan tartil. Apa yang dinamakan tartil dalam baca Al-Quran, Ustaz? Gitu. Kalau boleh saya katakan, secara detail memang saya tidak jelas betul arti tartil itu. Yang jelas, kalau kita artikan secara global, bahwa bacaan secara tartil adalah bacaan yang secara jelas, kemudian sesuai dengan tajwid, kaidah-kaidah tajwid, juga sifat-sifatnya dan makharijul hurufnya harus benar-benar pas. Termasuk juga hukum bacaan mat-matnya, panjang pendeknya harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu yang namanya tartil. Artinya, jadi meskipun kita baca pelan, temponya pelan, tetap harus dengan tartil. Oh begitu. Meskipun bacaan cepat, harus dengan tartil. Oh begitu. Ya. Jadi meskipun ada tempo bacaan katanya ada yang harder yang cepat sekali itu, tapi pada pokoknya kita harus tetap membaca dengan tartil. Dengan jelas sesuai dengan ilmu. Kaidah tajwid. Iya. Jadi Ustaz Syifa, jadi kalau umpamanya apa yang disampaikan Ustaz Quran tadi, bahwasanya at-tartil itu membaca Quran dengan kaidah tajwid dan jelas fasahnya juga jelas. Ini membaca Al-Quran dengan tartil ini hukumnya apa, Ustaz? Iya. Bagi kita umat Islam memang tidak ada kata lain ya. Membaca Al-Quran itu
satu-satunya memang harus bertartil. Iya. Sebagaimana dipesankan Allah, rattilil Qur'ana tartila. Tartil memenuhi hak-hak dan mustahak huruf itu ya. Kalau kita bicara tempo, mau tempo yang cepat, yang pelan, yang setengah cepat, yang sekian ukuran ditetapkan oleh para ulama, semuanya itu hanya bicara tempo, tetapi ketartilannya adalah nomor satu. Oh begitu ya. Ya, ya jika nanti ada qori atau masyarakat yang membaca Quran dengan tidak sesuai dengan tartil, bahkan dengan cepat, itu apa hukumnya? Tapi jangan jawab dulu Ustaz, kita kelasin dulu Ustaz ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Ada snack gopek, Bu. Ini dia yang enak. Oh ya? Snack gopek renyahnya sampai itu belang, ini idola, ini gopek. Sama-sama enaknya. Terus saksikan kami untuk berdiskusi. Senang banget bisa ketemu di sini. Indonesia ini sedang berproses semuanya menuju keunggulan. Saya dulu saya makan ikan supaya anaknya jadi pintar. Saya pikir itu tidak menjadi ukuran. Terus saya memang yang dari D kemudian D menjadi A plus gitu kan. Kayaknya jujur saya termasuk yang salah paham. Betul. Mengajak Anda untuk menjadi sosok yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Bikin kreasi Goryo-Ryo yuk. Ayo. Seribu satu cara nikmati Goryo-Ryo. Dibikin es krim, es blended, milkshake, puding cake, sandwich es krim. Aduh, Goryo-Ryo. Apalagi ya? Seribu kenikmatan dari Goryo-Ryo. Dari Siantar Top, rasanya pasti top. Kalian pasti tahu kan superhero ini? Tapi kalian tahu tidak bahwa Indonesia juga punya banyak sekali superhero loh? Pengen tahu siapa aja superhero asli Indonesia? Kita bermain, kita belajar. Nonton Pensil setiap hari Sabtu pukul 7 pagi hanya di TV 9. Masih bersama kami di acara Khuja Aswaja dalam tema anjuran membaca Al-Quran dengan tertil dan berlagu. Ya, kita ke Ustaz Khairul Anam dulu ya. Tadi apa yang saya tanyakan, kalau ada orang yang baca Al-Quran, ini terjadi di masyarakat, ini mungkin di desa juga ini, ketika membaca Al-Quran, apalagi dalam tadarusan, itu baca Al-Quran dengan cepat tanpa mengindahkan tartilnya, ini bagaimana hukumnya? Iya, hukumnya tetap tidak boleh untuk kalau sampai kita meninggalkan kaidah-kaidah tajwid dan bahkan kalau kita membaca terlalu cepat biasanya memang tajwidnya itu otomatis agak akan terlewatkan. Kemudian ada yang gini. Gimana kalau kita baca cepat kan dapatnya banyak. Kalau kita baca pelan-pelan kan dapatnya sedikit. Nah itu para ulama ada menggambarkan kita bisa saja boleh dapat banyak. Misalkan satu truk pasir. Sama satu gelas ini tapi emas. Gimana kira-kira antara satu truk pasir dengan satu gelas emas. Nah itu bandingannya itu. Oleh karena itu ada yang menggambarkan misalkan satu Al-Quran dibaca dengan tidak tartil dengan surat Al-Baqarah dengan tartil itu jauh lebih besar pahalanya. Saya kira itu gitu ya. Itu gambarannya. Oh iya. Kalau umpamanya yang diterjemah itu menghatam satu hari gitu. Kemudian sampai mungkin tidak mengindahkan tajwid Al-Quran, apakah bisa merusak arti daripada Al-Quran, Ustaz Sifauddin? Iya.
saya teringat seorang, bukan seorang, beberapa sahabat ini berkumpul dan bicara bersama Rasul. Bicara tentang mengkhatamkan Al-Qur'an. Yeah. Sahabat-sahabat ini nantang kepada Rasul, ingin unjuk gigi. Ya Rasul, sebaiknya berapa lama sih saya itu bisa mengkhatamkan Al-Qur'an? Kalau sebulan sekali, iya itu bagus. Gitu. Sahabat yang lain menimpali, saya lebih cepat dari itu bisa ya Rasul. 3 minggu bisa, iya. Ada lagi yang lain, saya bisa 2 minggu ya Rasul. Silakan. Ada yang lain lagi, saya bisa 1 minggu ya Rasul. Kata Rasulullah, iya monggo silakan. Ada lagi, ya Rasul, saya bisa setiap hari. Rasulullah lantas melarang. Melarang sahabat yang berkomentar paling cepat ini. Karena apa? Rasulullah tidak menginginkan bacaan tartil itu akan terhempas oleh kecepatan baca itu. Rasulullah mengkhawatirkan kaidah-kaidah tajwid, kefasohannya dan ahkam-ahkam yang lain itu akan terkikis oleh kecepatannya itu. Oh, begitu. Itu betapa pentingnya kita menjaga kaidahnya ya. Jadi penting sekali kalau kita membaca Quran dan tartil dengan apa kaidah tajwid kita jaga gitu. Kemudian kalau kita membahas tentang lagu, lagu dalam membaca Al-Qur'an. Tidak semua orang kan bisa berlagu. Tidak semua orang itu bacakan dengan lagu, mungkin lagunya lagu Jawa atau lagu klasik itu kan ada yang seperti itu ya. Tapi dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apakah sudah ada lagu yang dipraktekkan oleh mungkin Rasulullah sendiri atau para sahabat Ustaz? Iya. Kalau lagu sendiri saya belum mendengarkan soal lagu-lagu di zaman Rasulullah. Tapi yang jelas ada 2 orang sahabat yang punya bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus, dengan nada yang baik, dengan suara yang bagus, dan sudah ada di dalam hadisnya ya, yakni sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Abu Musa Al-Asy'ari ya. Itu saya kira yang sudah kita kenal. Akan tetapi sepanjang itu saya belum menemukan sebenarnya lagu-lagu yang atau lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari atau sama Ibnu Mas'ud itu sebenarnya apakah sesuai dan yang kita dengarkan dengan lagu-lagu yang ada sekarang. Itu gitu. Saya belum tahu sumbernya. Itu saya kira ya. Ustaz sih Pak, dengan kita dan kita memperhatikan pada zaman Rasulullah, kalau pada zaman Rasulullah itu berlaku sudah ada, lah ini sifatnya anjuran, apakah sifatnya wajib dalam membaca Al-Quran kalau dengan berlaku itu sih Ustaz? Iya, logikanya begini ya, saya kira Rasulullah itu sudah memerintahkan, walaupun mufakat mayoritas ulama ini adalah anjuran dan bersifat sunnah tidak sampai wajib. Kata beliau, malam yataghanna bil Qur'anil Karim falaisa minna. Siapa yang tidak hobi melakukan, maka tidak seperti saya, setidaknya begitu ya. Berarti Rasulullah itu memang sangat sangat cinta keindahan, seni ya, seorang seniman. Maka siapapun kita menurut kita sendiri tidak pandai melakukan, sedapat mungkin bisa melakukan dengan kemampuan kita. Gitu ya. Karena memang tidak semuanya bisa melakukan dengan seindah para qori dan juara dengan lagu kita masing-masing. Iya, walaupun dengan suara-suara yang serak-serak basah gitu enggak apa-apa. Iya, ini nanti kita closing dulu, tapi setelah ini kita akan bahas tentang lagu-lagu. Karena ini dari jam Tilawatil Quran, jadi nanti kita bahas lagu-lagu yang baik itu bagaimana dengan baca Al-Quran. Ya pemirsa, menarik sekali apa yang kita bahas tadi tentang tartil dan juga lagu, dan kita garis bawahi bahwasanya kita semaksimal mungkin berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan menjaga kaidah tajwid sehingga tidak mengubah arti dalam Al-Quran itu sendiri. Jangan kemana, setelah yang satu ini kami akan kembali. Thank you.
Wasir adalah pelebaran pembuluh darah vena balik yang disebabkan karena terlalu banyak duduk, berdiri, jongkok, atau olahraga terlalu keras. Dalam jangka waktu 8 hari, wasirnya udah copot gitu. 4 hari, 2 kali copot. Kami membuktikan. Klinik Wasir Bafar mengobati wasir tanpa operasi dengan 2 cara pengobatan. Tindakan intensif atau pencopotan, tindakan pengempesan atau berobat jalan. Bikin kreasi Goryo-Ryo yuk! Ayo! 1001 cara nikmati Goryo-Ryo. Dibikin es krim, es blended, milkshake, pudding cake, sandwich es krim. Aduh! Goryo-Ryo, apalagi ya? 1000 kelipatan dari Goryo-Ryo. Dari Shanker Top, rasanya pasti top. Untuk apa kita ada?